Then i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mukri Sungai Ah, Pak Mukri Sungai Rotan. Fadlal, silakan Pak Mukri langsung dengan Pak Kiai kita. Fadal. Silakan Pak Mukri. tadi Pak Jai mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allahumma nah, Allah masalah, Salim Alaih. Baik. Iya Pak. Terus Pak Mukri. Sesungguhnya kedudukan malaikat dengan Nabi itu lebih tinggi mana Pak? Allah Masya Allah. Terima kasih. Baik. Cukup Pak Sudah Mukri. Jembat, Pak? Kah, seterusnya ada satu lagi. Pak kan? nah, ya, silakan Pak Mukri. Itu kok itu artinya bagaimana Pak? Allah swt Allah swt kok bersolawat juga kepada Nabi. Allah senasibahwan, iya. Baik, terima kasih kepada Pak Mukri. Iya, syukur Pak Mukri. Semoga Allah selalu uh, melindungi ya seluruh keluarga dari penyakit wabah corona dan kesulitan Amin. lainnya Amin. atas kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada 30 penyakitnya, alhamdulillah dengan selawat 100 kali di pagi hari sembuh semua penyakitnya. Insyaallah. Ya. Insya Baik kita dengarkan apa keterangan dari Kiai dan ini yang harus kita mulazamahkan, kita lazimkan. Amin. Memang tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 56 innallaha wa 'alan nabi. Allah yang membada binafsi memulai dengan dirinya sendiri. Kiai Kiai. Terima kasih. Uh, yang ditanyakan tadi apakah siapa yang lebih mulia antara Allah dengan uh, antara malaikat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal kita ada terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam hukum fikihka atau hal-hal yang bersifat tauhid pembahasan-pembahasan akidah. Namun di dalam kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seyogyanya kita terjadi beda pendapat. Dan ini sesuatu yang menjadi kesepakatan seluruh ulama sepanjang zaman. Sehingga Al Imam Ibrahim Al Laqani di dalam kitab Jauharatu Tawhid beliau mengatakan wa afdalul khalqi alal itlaqi famil anishikari. Yang artinya adalah makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mutlak. Dengan makhluk apapun yang disebut malaikat kah, jin kah atau makhluk-makhluk yang kita tidak tahu mungkin di planet-planet lain mungkin ada makhluk, tetap yang termulia adalah baginda Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam dan itu adalah kepastian dari sabda Rasulullah s.a.w. beliau sendiri yang mengatakan, Ana Sayyidu Waladi Adam Wala Aku adalah tuan dari semua anak Adam Wala dan aku tidak sombong. Penyampaian tersebut bukan karena sombong, tapi sebuah hal yang wajib untuk disampaikan dan juga sebagai akidah yang wajib diyakini oleh semua umat Islam bahwa Nabi-Nya adalah makhluk yang termulia sehingga dibanding dengan semua malaikat pun yang malaikat seluruhnya dengan kemuliaan-kemuliaan beliau semuanya malaikat yang suci disujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada datuk kita semuanya Nabi Adam alaihissalam sedangkan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dari semua kemuliaan para nabi. Adapun pertanyaan berikutnya, bagaimanakah Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad? Maka kalimat Al-Quran telah jelas, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Arti solawat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut oleh para ulama adalah Ar-Rahmah Al-Makrunah Bittadin. Rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan pengagungan dan kemuliaan yang tinggi. Untuk mohon maaf untuk kita-kita ini istilahnya dirahmatin oleh Allah Mulia tidak mulia yang penting dirahmatin, dirahmatin oleh Allah ya. Sampai kita terdengar dulu itu istilah orang-orang tua kita Kita dimasukkan surga, ditendang, dilempar pun tidak apa-apa Yang penting masuk, masuk surga, surga. Dilempar pun sama malaikat tidak apa-apa lah kita ini tapi Untuk Baginda Nabi Muhammad SAW adalah keagungan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Maka, arti sholawat Allah kepada Nabi Muhammad setiap saat, setiap waktu, Rasulullah SAW ditingkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tingkat yang lebih tinggi, yang lebih mulia, dan ini juga pembenaran arti ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Buat walal akhiratu khairan laka minal ula kalau terjemahan kita dalam Al-Qur'an akhirat sungguh lebih baik daripada dunia tapi para ahli tafsir mengatakan akhirat di sini adalah waktu yang setelahnya setiap saat setiap waktu setiap menit setiap detik setiap ha? Waktu Rasulullah SAW lebih mulia, mulia dibanding dari. dari yang sebelumnya, karena tambahan rahmat dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, dan pastinya Insya Allah salawat kita akan mengantarkan kepada kemuliaan-kemuliaan tersebut yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa wa Wasallam.